Halo sahabat YouTube, kali ini saya mau berbagi pengalaman ya untuk cara melengkungkan pipa PVC menggunakan beras. Ya, beras. Jadi pertama yang harus kita siapkan pipa PVC ini ya. Kemudian beras ini ya, beras nasi ya, beras ya, plastik, gunting, dan isolasi. Oke, terus simak videonya ya sampai habis. Pertama kita beri lubang dulu nih biar enggak gampang tumpah. Kita bungkus menggunakan plastik dulu berasnya. Kemudian lubang pipa kita tutup menggunakan plastik dan kita ikat menggunakan karet gelang ya. Nah, seperti ini. Setelah itu beras kita masukkan ke dalam lubang sampai penuh. Ini sampai penuh ya. Video yang kemarin saya melengkungkan pipa PVC menggunakan air panas dan ini menggunakan beras. Kiranya sudah penuh ya, seperti ini. Bisa kita tutup kembali menggunakan plastik. Kemudian diikat pakai karet gelang ya, seperti ini. Oke, kemudian kita kasih tanda, kita batasi ya untuk area pembakarannya nanti menggunakan solasi. Oke. Setelah itu area pembakaran posisi di sebelah sini ya, di tengah ya. Ini yang sisi yang sebelah biar enggak kena panas nanti, biar enggak ikut melengkung. Kemudian yuk kita nyalakan untuk kompornya. Ingat bagian yang kita bakar, kita nyalakan kompor ya. Ini posisi yang kita bakar. Kita bakar secara merata supaya hasilnya bisa bagus. Kemudian kita putar-putar terus menerus ya, ini ya, biar panasnya merata sampai kelihatan lemas semua ini, lentur. Oke, terus sudah mulai melemah ini pipanya.
putar terus sampai benar-benar lentur ya. Untuk posisi untuk melengkung ini sesuai keinginan Anda ya. Ini saya mencoba untuk melengkungkan sekitar 45 derajat ya. Selasa sudah cukup. Bisa kita ambil kain lap yang basah atau kanibu ya. Kanibu yang udah kita basahin untuk mengelap bagian yang panas ini supaya cepat dingin dan cepat mengeras kembali. Sudah mengeras. Ya, sudut 45 derajat nih ya. Hasil seperti ini ya. Kita lepas isolasinya. Kemudian kita lepas ikatan plastik ini ya. Kita ambil beras yang di dalam tadi. Kita tumpahkan di sini di mangkok ya. Hasil seperti ini ya. Masih ada lekukan ya. Oke. Untuk tutorial kali ini menggunakan beras dengan hasil seperti ini ya. Sekian, terima kasih.
Jangan lupa subscribe, oke?